pemirsa pecinta channel suyanto.id, sebuah channel YouTube keren dengan semboyan belajar sepanjang hayat. Pemirsa semuanya, pernahkah kita kepada anak-anak kita semua yang masih kecil-kecil untuk mengenalkan lingkungan luar dengan kegiatan berkemah atau camping di sekitar rumah kita atau di lingkungan terbuka lainnya? Kelihatannya sih hal yang sepele, tetapi itu akan membawa efek kepada karakter anak kita untuk cinta dan berbaur pada alam tentunya. Selain itu, juga akan melatih keberanian dan kepekaan naturalnya akan syukur kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kegiatan camping seperti ini, maka akan mengenalkan alam kepada anak-anak. Apalagi di era sekarang ini nih, yang serba gadget, serba digital, tentu akan memberi suasana dan energi yang positif akan keseimbangan pengaruh digitalisasi dengan empati anak-anak kita terhadap alam dan lingkungan sekitar. Mereka akan belajar karakter bersama-sama, kemudian saat dilihatkan dengan api unggun yang menyala, ya, terasa mengasah keberanian mereka. Tetapi kita juga harus memberikan kepekaan, jangan terlalu dekat karena juga berbahaya. Nah, bagaimana juga mengelola api itu supaya aman dan nyaman, juga kita berikan pelajaran atau pendidikan ini kepada anak-anak kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Quartet Junior ini nih, yang lucu-lucu dan gemesin. Siapa lagi kalau bukan Kakak Pinan, Kakak Asa, Kakak Raka, dan Kakak Hamka. Mereka berkolaborasi ya, mengamati kegiatan camping ini di sekitar api unggun dengan ceria dan bersama-sama, seolah melupakan masa pandemi yang semula mereka harus belajar secara tatap muka, harus belajar daring. Wow, keren kan? Bisa mengenal alam, bisa belajar dengan alam dan lingkungannya. Dari suasana inilah, walaupun malam hari, justru akan semakin melatih selain keberanian juga kesabaran mereka. Saat mulai mengantuk, mereka harus bersabar, harus menyelesaikan dulu bagaimana acara ini selesai bersama-sama sehingga dapat bertanggung jawab belajar pada saat kegiatan berkemping ceria malam hari ini. Nah, tentunya mereka walaupun di dalam tenda, nah, pasti akan bertanya-tanya dan berkomunikasi. Loh, ini kok tempatnya di dalam ruangan, bisa di luar ya? Happy sekali kan? Beda kalau di rumah, kan sudah terbiasa. Wah, ternyata dengan berkemping ini, kita selain bisa bermain bersama-sama, kita juga bisa belajar ya kakak. Oke. Ceria sekali malam ini, kita juga bisa melihat film bersama-sama. Apalagi suasana sangat asik dan enak, cerah sekali. Pengen sih setiap malam acara begini nih sama Eyang di Jogja. Wah, tapi ini kok sudah malam ya?
mengantuk nih, gimana nih? Ya, kita selesaikan dulu acaranya. Kalau acaranya sudah selesai, maka lampu kita matikan. Tapi kalau belum selesai, ya kita nyalakan dulu dong kakak. Asik kan? Tapi jangan main lampu dong. Kita lihat filmnya lagi ya. Nah, makin seru ya ternyata bertemping di malam ceria ini. Nah, begitulah pemirsa, salah satu cara mendidik anak dengan belajar camping di sekitar rumah kita. Apalagi bagi anak-anak perkotaan yang jarang dengan suasana alam dan sekitarnya. Dengan kegiatan ini, kita juga akan mendekatkan diri, menghargai lingkungan, dan melatih keberanian anak-anak untuk menambah rasa cinta terhadap lingkungan dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke pemirsa, tetap selalu menyimak channel suyanto.id ini. Semoga bermanfaat dan salam lifelong learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.